Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini bareng teman-teman mau review sepeda motor sepeda ya. Nah ini berbeda dengan yang lain, ini ada tiga ya teman-teman. Nah untuk yang versi yang hijau ini tuh shocknya ada di depan. Nah di sini ya ada satu tapi di depan, sedangkan yang lain kan ada dua. Nah itu ya. Nah oke ya, untuk mesinnya ini pakai mesin Tosa teman-teman. Nah ini kelemahannya nanti ketika panas biasanya itu mati itu. Nah yang untuk yang rem belakang masih tromol, remnya masih tromol, rem depan juga tromol. Nah ini dan stang ya, seperti halnya stang sepeda ya teman-teman. Kabelnya sama seperti biasa juga. Untuk hand gripnya, hand grip motor ini. Sedangkan untuk rem belakang itu pakai apa namanya, pakai yang di sebelah kiri kayak matic, jadi enggak lagi di post step di sini ya kan. Nah dan ini kalau untuk yang versi sebelumnya itu kan pakai pedal yang bisa muter-muter kayak pedal sepeda, ini pakai post step motor seperti itu teman-teman. Kalau begitupun ininya apa namanya, saddle. Nah saddlenya juga pakai saddle sepeda teman-teman, jadi ini persis motor sepeda, bukan sepeda motor, ini sepeda motor yang sesungguhnya. Nah ini bareng teman-teman mumpung nah di hutan bro. Oke mungkin itu aja ya untuk spesifikasi dari motor sepeda ini. Nah ini yang didesain mirip BMX teman-teman. Untuk shock depan sama, yaitu shock bawaan motor. Nah untuk apa namanya, velg sama juga ya. Kurang lebih itu aja sih ya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Ini udah sore karena udah sore, ini mau pulang dulu lah. Oh ya, untuk tangkinya ini pakai tangki besi tabung ini untuk dudukan sebagai chassis, sebagai tangki juga, dan muat 1 liter kurang. Nah 1 liter kurang seperti itu. Oke mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.